Dalam rekaman CCTV sebuah masjid Nurul Igam, Parak Lawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini tampak seorang tersangka tengah melancarkan aksinya dengan duduk di sebuah sepeda motor milik jemaah masjid dan membuka paksa kunci sepeda motor dan kunci T dan langsung membawa kabur. Tersangka curanmor ini berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polsek Lubek di daerah Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang masing-masing berinisial P dan R. Kedua tersangka langsung digiring ke Mapolsek Lubek bersama sejumlah barang bukti 4 unit sepeda motor curian. Setiap melancarkan aksinya, tersangka mengganti plat nomor motor curiannya yang kemudian dijual dengan harga 2,5 juta rupiah. Tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan ini mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Keluarga sekitar jam 8 pagi yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana curanmor. Kendaraan bermotor dia telah diambil jam 5 subuh. Itu dapat diketahui dari CCTV yang dilihat oleh korban. Kemudian setelah dilaporkan kepada kami, sekitar jam 10, anggota tim opsional Polsek Lubek melakukan pengecekan terhadap TKP. Setelah itu melihat dari TKP bahwa diketahui ada pelaku dua orang yang terekam di CCTV. Setelah itu 4 jam kemudian tim dapat menangkap kedua pelaku. Ekonomi, Bang. Biasanya jual kemana? Apa ya, Bang? Apa? Biasanya jual kemana barangnya? Ada pedawan gimana, Bang? Berapa harganya? Bang, 2.300.000. 2.300.000. Hasil penjualan untuk apa, Bang? Apa? Hasil penjualan motor. Untuk jajan seharian saya, Bang. Pekerjaan apa, Bang? Apa? Nelayan, Bang. Nelayan, ya? Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.